Assalamualaikum sahabat UMV. Kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Tenang, gini mah beneran tidak menjatuhkan gue. Ya aku harus menjaga image, tolong ya image-nya dibuat bagus gitu. Assalamualaikum sahabat UMV, selamat datang di Games Braille. Ada cluenya, jadi games kita ini ada cluenya. Jadi kita akan bermain matematika dan Braille tuh. Wah, gimana tuh? Sebelumnya kita bahas dulu nih, Braille itu apa sebenarnya dan titiknya ada berapa dan lain-lain nih gini. Kalau Braille itu apa, mau siapa yang ngejelasin? Teh Wiwin, boleh. Braille itu adalah tulisan yang bersistem timbul gitu, yang terdiri dari 6 titik, dari titik 1 sampai titik 6 yang dibaca menggunakan tangan, yaitu diperuntukkan untuk para teman-teman tunanetra. Nah, untuk titik A, huruf A di titik 1, sebelah kiri atas. Untuk huruf B di titik 1 dan 2. Titik 1, 2 di kiri atas dan di kiri tengah, bagian tengah. Untuk huruf C di titik 1 dan 4. Di kiri sebelah atas dan di kanan sebelah atas. Dan untuk huruf D di titik 1, 4, 5. Kiri sebelah atas, kanan sebelah atas, dan di kanan sebelah tengah. Iya, jadi kalau sahabat nih, tadi kan baru sampai A sampai D ya. Kalau masih kepo gitu ya sama huruf-huruf lainnya, bisa langsung cek di channel kita. Ada playlistnya itu tentang Al-Quran Braille ya di situ ya, tutorial Al-Quran Braille. Nah, di situ langsung ada semua dari A sampai Z, dan untuk abjad hijaiyahnya juga udah ada di situ tutorialnya gitu. Oke, kita mulai nih gamesnya ya. Siap. Oke, jadi ini ada cluenya, gampang kok. Kita tadi ya main matematika dengan Braille ya. Jadi cluenya adalah titik Braille. Jadi kita akan menghitung menggunakan titik Braille. Ya. Kan 1 tambah 1 sama dengan? 2. Iya. 3 tambah 1 sama dengan? 4. 3 tambah 4 sama dengan? 7. Salah. 1. Iya. 3 tambah 4, 1. Iya. Iya. Oke. Cluenya adalah titik Braille. Oke. 4 tambah 2 sama dengan? 6. 6 tambah 1, Teh Win, sama dengan? 7. Ini bisa jawab. 7, coba. 1. Iya, yeah, betul. Kayaknya udah langsung ketahuan ya. Aduh, yeah. Rame gak ya? Jumlahnya yang banyak. Oh iya, betul. Bikin pusing ya. Iya. Yeah. Okay. 1 tambah 4 sama dengan? 5. 6 tambah 6 sama dengan? 6. Iya betul. Iya betul. 6 tambah 6? Iya. Lagi, lanjut. Iya. 20 tambah 1 sama dengan? Entar ya. Aduh. 4. 20 tambah 1 sama dengan? 4. Iya betul. Harus mikir. 21 tambah 3. Oh iya, udah belum. 21 tambah 3 sama dengan? Tahu. 21 tambah 3 sama dengan? 3. Salah. 21 tambah 4 sama dengan? 21 tambah 4 4. Salah. 21 tambah 4 sama dengan? 5. 2. Salah. 11 tambah 3 sama dengan? 11 tambah 3 sama dengan 2. Iya. 11 tambah 4 sama dengan? 3. Iya betul. Kenapa mikir? 11 tambah 7 sama dengan?
11 sampai 7. Berapa ya? Kamu paling lemot ya? 11 tambah 7. 6 betul. Yeay. Benar. 5 9 tambah 1 sama dengan 6. Iya betul. Gampang ya. Ini tadi belum ngerti soalnya, kita tes ya. Iya, sekali lagi ya, yang ya. Dikit aja berarti. 2 tambah 4 sama dengan 6. Betul. Yeay. 2 tambah 7 sama dengan 3. Iya, betul. Yeay. Coba jelasin dari bantu gimana Teh Wiwit ya, biar gini. Ya biar mengerti ya. Jadi clue-nya adalah 4, ya 4 aja, 4-in aja, enggak harus 3. 3 kan clue-nya adalah titik Braille. Titik Braille tadi dijelaskan sama Teh Wiwin ada berapa? 6 titik. 6 titik berarti kalau 2 tambah 7 sama dengan 9. 3. Karena kita kan clue-nya titik Braille. Titik Braille itu ada berapa? 6. Berarti kita ngulang lagi nih dari 6. 1 2 3 gitu. Bikin bingung. Tapi ngerti enggak? Nah, misalnya nih Teh Wiwin ya. Ini dari mana, siapa yang buat ini? Teh Wiwin nih ya. Itu udah ngerti? Lumayan. Oke. Kita coba ya. Sekali lagi ini terakhir ya buat Teh Wiwin. Sama Septi katanya penasaran. Oke. Ini berarti angkanya harus lebih gede ya Septi. Wow. Serap Teh Wiwin ini. 7 tambah 3 sama dengan 7 titik Braille. Enggak tahu. 7 tambah 6, tadi apa? 7 tambah 3. 7 tambah 3 sama dengan? 4, bukan? Iya. Iya, betul. Nah, ini nih sahabat gimana nih? Udah ngerti atau belum gitu? Karena Teh Wiwin masih belum ngerti ternyata gitu. Nah, nanti kalau ada yang ditanyakan boleh langsung di kolom komentar ya gitu. Silahkan dicoba di rumah ya sahabat ya. Saya Intan Lutfi. Saya Wahyuni. Saya Dias. Saya Septi Wulandari. Saya Wiwin Wulandingsih. Ya mohon pamit, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube kita Al-Quran Braille. Dan sampai ketemu di game selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum.